disebut nama. Ini hasil produksi dari Cafe Admindo Pasar Sentral. Ini yang pertama. Ibu senang urus ke sini. Tidak sejauh-jauh lagi. Senang sekali. Ajak orang datang banyak, eh? Sejatinya inovasi kereta PT ini sebenarnya bukan lahir dari kami, tetapi lahir banyak dari aspirasi masyarakat, dari pengaduan masyarakat yang ingin bagaimana pelayanan kependudukan itu dibuat semudah mungkin, secepat mungkin, dan sesimpel mungkin dengan suasana yang memang tidak selalu formal-formal. Kalau hari kerja Senin sampai Jumat, Bapak Ibu Mas tidak harus mendatangi kantor ke dinas, ke kantor distrik atau kelurahan atau yang online, tetapi kami Dukcapil Mimika setiap akhir pekan. Mulai hari ini kita akan buka secara resmi di pusat wisata kuliner Pasar Sentral Kabupaten Mimika. Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini bisa didengar ya, yang ada di kafe-kafe. Kedengaran atau tidak di suara saya? Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini pemerintah hadir lagi untuk urusan adminduk di Pasar Sentral. Ini luar biasa dan disajikan dibuat dalam bentuk kafe. Tapi kafe ini kafe unik, Pak. Kafenya unik, yang ada kafenya urusannya adminduk, administrasi kependudukan, KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu akta kematian, akta perceraian, tapi jangan cerai-cerai ya. Sekarang identitas masyarakat ini, identitas kita perorang, ini digunakan dalam semua apa saja. Jadi Bapak Ibu, saya berharap harus punya ini, harus punya. Jadi kalau belum punya, nanti datang dan urus saja di sini. Kalau tidak sempat kemana-mana, ada juga Orlando, tinggal di rumahku, dapat barang itu santai. Sekarang karena ada di Pasar Sentral, di pasar ini, saya berharap kepada Kadis Perindak juga buat inovasi-inovasi supaya mengundang orang semakin banyak datang ke sini. Bagaimana buat mengundang ada permainan anak mungkin atau apa lagi? Yang buat sehingga orang semakin datang banyak dan akhirnya KTP juga semakin banyak. Ini koordinasi kerjasama antara dua instansi ini. Mungkin ada instansi lain lagi yang mungkin harus bekerja sama supaya semuanya bisa kita urus di sini saja selesai. Hanya satu yang Bapak Ibu, kafe ini namanya Cafe Adminduk. Kafe dia unik, kita datang dan kita tidak bayar urusannya dengan situ. Kalau minum kopi, ya bayar. Tapi kalau ambil kartu KTP, ya bayar. Ini harus dicatat kepada seluruh masyarakat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, satu lagi inovasi pelayanan kepada masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan kita hadirkan di Pasar Sentral di luar jam kantor. Dan kita tandai launching ini dengan pengguntingan pita. Saya gini, nomor kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada. Saya kasih kades Dukcapil yang terima kasih. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.